Hai. Jadi sekarang kita udah di daerah di Tanah Abang dan hari ini akan workshop untuk divisi terbaru aku yang lagi-lagi action. I'm not complaining. I'm enjoying every second of it. Dan hari ini karena lebih menarik lagi kalau misalkan biasanya actionnya fighting. Kali ini karena kerjasama dengan brand PUBG Mobile, jadi akan membawa PUBG Mobile ke kehidupan nyata untuk syuting. Jadi akan banyak main dengan senjata, equipment lainnya, dan mungkin fightingnya yang body combatnya nggak sebanyak itu karena banyak pakai senjata. So, ya, dan juga barengan sama Irfan lagi itu dia. Hai. Lagi so sibuk. Banyak ngobrol-ngobrol. Dan juga tim-tim yang ikutan di sini itu sebuah kebanggaan untuk aku bisa kerja sama mereka. Siapa aja lihat nanti. Oke, kalau gitu mari kita mulai latihan. Hari ini belajar sejauh ini main sama senjata dan explore sama senjata, tapi alhamdulillah dari tadi cepet kayaknya. Nggak tahu deh, coba kita tanya, cepet nggak sejauh ini? Very fast. Yes. Mantap. Belajar senjata. Dan ini masih first sequence, nanti totalnya itu ada 5 menit. Tapi kalau untuk fightingnya aku katanya ada 2,5 sampai 3 menit. Ini bagian pertamanya. So far so good, so far so fun. Jet lagnya bukan jet lag dari traveling, jet lag dari syuting. Karena kemarin lagi syuting kebalik terus kan, jam 4 sore sampai jam 6 pagi. Anyways, sekarang kita lagi workshop day 2 untuk TVC PUBG Mobile. Nah, kenapa perlu untuk adanya workshop sebelum syuting supaya nanti tuh kita bisa pas syuting udah tinggal eksekusi. Jadi secara framing, secara gerakan semuanya udah ketahuan mau seperti apa. Nah, kalau misalkan untuk aku, menurut aku workshop itu amat sangat ngebantu karena di sini dimana aku nyiptain si muscle memorinya supaya nanti ketika eksekusi semua otot-otot yang akan kepake dia udah terbiasa dan gak kaget lagi, jadinya lebih mudah. Dan untuk pemanasan juga sih jatuhnya gitu. Dan hari ini kita mau latihan untuk sequence terakhir dari iklan PUBG Mobile. So, let's go. Hari ini kita melanjutkan dengan PUBG kita yang akan shoot besok selama 2 hari full action. Dan ini aku kemarin baru juga rap film aku Sri Asih. Yeay. Setelah perjalanan panjang, anyways, sekarang kita di project PUBG. Kostum ini adalah kostum karakter
default character yang ada di PUBG Mobile. Untuk orang-orang yang main game-nya pasti tahu. Jadi sekarang photo shoot dan kita mudah-mudahan enggak lama-lama karena besok kita akan start pagi sekali. Enggak sih, jam 7. Cuma jauh. Dan ini Ocha. Sini Ocha. Sini enggak? Ocha say hi. Oh, dia ada di sini untuk menyakiti aku. Bukan hanya menyayangi dan juga menyakiti. Kenapa tuh, Cak? Menyakitinya tuh gimana? Jambak-jambak. Biar bagus. Demi rambut yang bagus dan indah, aku harus sedikit disakiti. Oke, lanjut lagi kalau gitu. Lagi prone, sambil nembak, terus P4 bilang langsung ada pin tuh di game ini. Take down Korea 1 itu. Makanya. Lu kalau action lu apa aja? Baru satu, baru seriasi. Baru seriasi? Baru seriasi. Alright. Ketemu sih. For first time holding weapon sih, mana sih? Iya, ini sih ada dua-duanya kan, ada hand to hand, ada gun. Kalau nggak pakai radio, tetap aja. Beres banget, banget. Mana saving people gitu, kayak super cool. Gila sih Mega PR Archangel Chelsea, ya Allah. Terus selebriti di Indonesia semua sama Archangel Chelsea. Very United States of America. Karena treatment makeupnya kayak gimana? United States of America. Just accept the fact that this is a United States of America punya konsep. Hari ini karena action. Jadi konsepnya apa nih, Charles? United States of America. Hollywood. Hollywood. Like, wow. The concept is just wow. Apa That's itu artinya? Aku pun tidak mengerti. Tapi kayaknya yang penting adalah nyaman untuk kebutuhan karena hari ini action. Jadi makeup dan rambutnya menyesuaikan supaya nggak jadi ngerepotin secara produksi keseluruhannya. Jadi kita tacap juga cepet biar cus gitu. Set and 3, 2, 1 action. Akan ada banyak action di sini, jadi semoga hari ini lancar cepet supaya besok bisa ready lagi seharian karena besok lebih banyak fighting scene-nya dibandingkan hari ini. Mohon doanya ya. Are you ready? Are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the door where the bullets rip. Hai, aku Azul. Aku berperan sebagai player 4. Wah, seneng banget first time sih ini. Semoga next project bisa ketemu KPV lagi. Jadi kita hari ini syuting hari kedua. Dan hari ini hari dimana heavy duty, banyak actionnya. Dibandingkan kemarin, dan bisa dilihat setupnya pun hari ini lebih serius. Kita shoot di pabrik beneran biar bisa dapet feeling raw-nya secara visual. Anak sini lo percaya. Bam. Action! Other players, watch out. You can
wrap for today. Dan ini udah sekalian penutupan karena ini hari terakhir. And yeah, excited, looking forward. Now home, bye.